Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terlebih kita sekarang sudah memasuki tahun baru Hijriah ya. Bahkan kalau berdasarkan hasil ru'yat hilal ya Nahdlatul Ulama yang mengumumkan, maka tanggal 1 Muharram itu jatuhnya hari ini, bukan kemarin. Akan tetapi ya itu seperti biasa memang suka terjadi perbedaan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kemudian mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan amal terbaik. Ya, sebab bulan Muharram ini memang juga termasuk bulan yang mulia. Bahkan dia mendapatkan julukan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa Bu namanya? Rasulullah sebut apa bulan Muharram? Ya. Rasulullah sebut bulan Muharram dengan Syahrullah, ya, bulan Allah. Ya. Artinya memang menunjukkan tentang kemuliaan bulan Muharram. Jadi sesuatu ketika disandingkan atau disandarkan kepada Allah atau kepada Lafdul Jalalah, maka itu menunjukkan kemuliaan. Ya, seperti kita bilang Baitullah, Naqatullah, Abdullah dan seterusnya. Ya. Tentu di antara yang sangat dianjurkan di bulan Muharram adalah ibadah puasa. Ya, Rasulullah mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Ya. Puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, khususnya ya, di dalam bulan Muharram terdapat hari yang juga sangat mulia, hari besar, ya, hari yang sangat juga bersejarah. Ya, hari apa Bu? Hari Asyura. Ya, hari Asyura yaitu hari tanggal 10 Muharram. Begitu ya. Di hari tersebut adalah hari apa? Hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Ya, diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun. Itu jatuh pada hari 10 Muharram. Makanya Nabi Musa berpuasa di hari itu untuk ya menyatakan rasa syukurnya kepada Allah. Dan kemudian ya syariat Nabi Musa itu dihidupkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi sunnah bagi kita umat-umatnya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan lanjutkan kembali tafsir kita. Kemarin kita sudah mulai ya tafsir surat Abasa. Iya. Ya, surat Abasa kita sampai pada ayat apa Bu? 22.
Ya. 22. Apa 23? 22. 23 ya. Sekarang berapa? Sekarang 23. Baik. Oh, baik, sebelum seperti biasa kita mulai pengajian kita dengan melancarkan doa-doa kita, ya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik ma'adin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikullismin huwalaka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istathartha bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baik, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan membahas tafsir surat Abasa. Ya, kemarin sudah kita bahas surat Abasa ini memang diawali oleh teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya sedikit mengabaikan kedatangan seorang sahabat mulia yang buta tunanetra dan dia ingin belajar, ya khususnya belajar Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Bu nama sahabatnya? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Rasulullah pun mengabaikan bukan karena memang beliau pengen mengabaikan, bukan. Tapi karena beliau sedang serius menghadapi orang kafir Quraisy yang dia harapkan masuk Islam. Tapi itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini tak lain juga kemuliaan Rasulullah, sehingga sedikit apapun tidak boleh ada sesuatu yang ya menyimpang, tidak boleh ada sesuatu yang tidak baik, ya. Karena Rasulullah itu ma'sum. Rasulullah itu atau para nabi ma'sum, terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Begitu ya. Dan juga di dalamnya sudah kita pelajari bagaimana semestinya orang yang ingin belajar Al-Qur'an, ingin belajar agama, hendaknya ada kesungguhan, hendaknya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dia mendapatkan kebaikan dari semua itu. Juga dibicarakan pada ayat sebelumnya tentang perjalanan manusia yang sesungguhnya sangat singkat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan hanya dalam 3 atau 4 ayat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari benih yang merupakan percampuran antara sperma dan ovum, kemudian Allah bentuk menjadi nutfah, menjadi mudghah, dan kemudian Allah tiup ruhnya dan Allah keluarkan ke dunia, dan tak lama kemudian Allah matikan, kemudian dikubur, dan nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Begitulah perjalanan manusia yang sangat singkat, ya, yang semua itu
nanti semua akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amalnya masing-masing. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasannya ayat-ayat yang tersisa dari surat Abasa. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kallalam ma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Fa'ambatna fiha habban. Fa'ambatna fiha habba. Wa 'inaban wa qabba. Wa zaitunan wa nakhla. Wa hadaiqa ghulba. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'atis sakhah. Yawma yafirrul mar'u min akhih. Wa ummihi wa abih. Wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah. Dhahikatun mustabshirah. Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, kalla lamma yaqdi amarah. Kalla ay haqqan lamma yaqdi ay lam yaf'al ma amarah ma amara bihi rabbuh. Maksudnya adalah ya, mereka benar-benar ya manusia tidak melaksanakan atau belum melaksanakan lamma yaf'al ma amaroh, apa yang Allah perintahkan. Nih, apa yang Allah perintahkan. Artinya ini terkait dengan ayat sebelumnya, bagaimana banyak manusia
ya, yang sudah diberikan kesempatan hidup, namun dia sia-siakan, namun dia abaikan, keburu meninggal sebelum dia menunaikan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena terlalu asyik dengan kehidupannya sana sini, dia tidak mau menerima, kadang menerima, tidak mau melaksanakan, dan seterusnya. Ya, padahal sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, hidup ini sangat cepat. Ya, hidup ini sangat kilat. Kalau kita biarkan, kita santai, kita lalai, ya, bisa jadi suatu saat seseorang mengakhiri hidupnya tanpa dia keburu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, maka di sini tentu pesannya adalah jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunggu esok untuk beramal. Jangan menunggu nanti untuk beriman. Ya, kita boleh mengatakan usia kita masih panjang, umur kita masih panjang. Ternyata semuanya sangat cepat berlalu. Ya, dulu mungkin kita ngerasa ya, waktu masih SD, saya dulu ngerasa waktu masih SD guru saya tua banget. Ya, padahal bisa jadi saat itu guru kita umurnya baru 30 tahun, tapi kita anggap bahwa tua. Ternyata sekarang kita gimana umur kita? Ya, udah lebih tua lagi. Ya, padahal perasaan baru kemarin. Ya, begitulah hidup itu sangat pendek. Walaupun Allah kasih kita usia panjang, apalagi siapa yang tahu kalau tiba-tiba ajal datang ya di usia yang muda, di usia yang belia, dan itu sudah terjadi pada saudara kita. Maka ini semacam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana seseorang Allah matikan lalu dikuburkan padahal dia belum sempat melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan, apa yang seharusnya dia laksanakan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat berikutnya mengajak lagi kita berpikir. Ya, terus ya di ayat, di surat-surat sebelumnya juga Allah ngajak kita berpikir. Ya, tentang penciptaan gunung, sungai, ya, langit, bumi. Kali ini Allah mengajak kita lagi berpikir tentang apa? Penciptaan makanan, tumbuh-tumbuhan. Ya, makanan yang kita makan tiap hari, enak saja tuh kita makan tiap hari. Ya, nasi yang kita makan itu kalau diperhatikan perjalanannya sangat panjang, ya. Di sini Allah katakan fal yanzuril insanu ila ta'ami. Fal yanzuril insanu ay nadharu i'tibarin. Ya, fal yanzuril ay nadhara i'tibarin. Hendaklah manusia melihat. Melihat di sini bukan ngeliatin doang, bukan. Melihat dengan penuh apa? Perenungan. Dengan penuh pengamatan, diamati, direnungkan. Ya, ternyata kalau dipikir-pikir begini. Apa yang hendaknya diamati, direnungkan? Ila ta'ami. Tentang bagaimana makanannya. Maksudnya apa? Kaifa qaddara wa dabbara lahu. Bagaimana makanan itu Allah atur. Ya, Allah, ya kalau bahasa sekarang Allah rekayasa. Ya, sehingga dia menjadi sebuah makanan yang kita makan. Ya, itu bukan tiba-tiba aja brek tersedia sepiring nasi di atas meja, tidak. Dia merupakan perjalanan yang sangat panjang. Begitu ya. Nah, ini juga kalau diperhatikan lebih dalam, dari sini nanti akan lahir tuh berbagai disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu soal makanan, ya, makanya di kita tuh sampai ada ya kampus apa namanya, Institut Pertanian Bogor, ya, atau Fakultas Pertanian, ada lagi jurusan apa aja bu jurusannya pertanian tuh, pertanian, teknologi pangan, apalah ya, rekayasa genetika apa ya, begitu, yang banyak sekali. Belum lagi soal ilmu gizi. Wah, itu juga sebenarnya terjemahan dari firman Allah fal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia merenungkan, memperhatikan, mempelajari
Bagaimana makanan itu Allah cipta? Allah ciptakan. Ya, dan tentu saja dalam konteks sekarang, bagaimana mengembangkannya, bagaimana ya melakukan penanaman dengan baik, hasil maksimal. Ya. Nah, ini sebenarnya cocok nih buat kita Indonesia, negara agraris, ya, yang tanahnya subur, makmur. Ya, cuma kadang-kadang malah ya potensi ini kurang diperhatikan. Ya, negaranya agraris tapi banyak impor. Impornya beras pula, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sangat ironi. Ya, negara yang sangat subur tapi ya hasil pertaniannya masih belum maksimal. Sudah banyak alhamdulillah, ya, tapi masih belum sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ya, itu kalau kemana-mana ke negeri-negeri lain itu buah-buahannya nggak banyak. Ya, kalau ke Saudi misalnya memang banyak buah tapi nggak banyak. Ya paling itu aja, kalau nggak pisang apa? Apel, jeruk, anggur, ya sama tambahan lah. Ya, kalau di negara-negara juga begitu. Tapi kalau di Indonesia, wah buahannya nggak kehitung. Ya, belum lagi buah-buahan yang kita kenal sejak kecil, yang sekarang udah jarang, wah itu lebih banyak lagi. Ya. Apa aja tuh? Sawo, capi, kebembem, jamblang, semak, gohok, yang makannya sambil nyengir-nyengir. Apalagi itu banyak. Apa? Buni, kokosan. Ini yang tahu orang-orang tua ada nih. Yang muda pada bengong aja dia. Apa kokosan? Ya. Kokosan mu ya kalau makan nyengir-nyengir. Ya. Mede, ya jamu mede. Ya kita kenal bijinya doang ya. Buahnya jarang kita kenal. Itu mah negara tropis, negara yang sangat kaya dengan hasil buminya. Ya, mestinya memang ini harus jadi perhatian ya. Ya harusnya ditingkatkan teknologinya dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam pemahaman ayat ini, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Ya, karena ini bukan sekedar soal makanan, tapi bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia berkembang dengan baik. Memang tujuannya tentu ya tak lain untuk meningkatkan keimanan kita. Ya, cuma tidak salah kalau juga memang dari sini kita meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Baik, apa kata Allah? Anna sababnal ma'a sabba. Kata Allah, kamilah yang menuangkan airnya. Maksudnya minas sahabi, dari awan menurunkan hujan. Jadi makanan, tumbuhan gak tumbuh gitu saja. Ya, dia tumbuh karena ada curahan hujan yang Allah turunkan. Jadi Allah atur tuh bagaimana agar hujan itu turun. Ya alhamdulillah juga negeri kita ini untuk curah hujan alhamdulillah kadang-kadang sampai kelebihan. Ya, sampai kebanjiran. Ya, saking banyaknya curah hujan, dan juga tentu di sisi lain saking banyaknya orang buang sampah sembarangan. Ya tentu banjir itu salah satu faktornya adalah faktor kelalaian manusia. Tapi intinya adalah bagaimana Allah mengatur ya tanaman itu tumbuh agar nanti menghasilkan makanan. Bukan sekedar turun hujan. Allah juga summa syaqaqnal ardo syaqqa. Ya. Dan kemudian kami jadikan ya tanah itu, bumi itu kami belah. Ya. Jadi bumi terbelah, maksudnya terbelah apa? Dia merekah begitu ya. Sebab kalau seandainya pun hujan turun tapi di atas batu, di atas tanah yang keras, ya tanaman di situ tuh tidak tumbuh dengan baik. Walau hujan turun tapi tanahnya keras. Ya kayak di padang pasir begitu. Ya, di padang pasir atau di tanah Arab, di negeri Arab, itu sebagian tanahnya keras. Ya, jadi kalaupun hujan turun tidak lantas tiba-tiba
tumbuh pohon paling sekedar rumputan biasa saja, keras tanahnya, ya. Tapi di sebagian negeri, sebagian tempat, ya, sebagian besar umumnya tanah itu merekah, gembur, subur, sehingga memudahkan tumbuh, ya. Maka Allah belah, ya, bumi itu untuk tempat tumbuhan, ya, dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian fa'ambatna fiha habba, maka dengan adanya air tanah jadi subur, dia merekah, maka kemudian Allah tumbuhkan biji-bijian, ya, biji-bijian yang nanti akan menjadi bakal pohon mulai tumbuh, mulai merekah, mulai satu demi satu tumbuh. Kadang-kadang tanpa ditanam pun tumbuh, saking suburnya. Ya, apalagi kalau ditanam, diatur dan dikelola. Ya, dari mulai biji-bijian, kemudian wa'ina bawa qadba, juga mulai ada tumbuhan namanya inab. Apa bu inab? Anggur. Wa qadba, ya, qadba ini banyak penafsirannya. Ya, cuma yang banyak ditafsirkan ya sayur mayur lah, ya, sejenis sayuran. Wa zaituna wa nakhla, ini Allah sebutkan beberapa contoh saja, bukan cuma yang ada ini, tapi banyak sekali berbagai macam ragam jenisnya, ya. Ini khususnya memang di negeri Arab tumbuhan ini yang cukup dikenal, ya, anggur, sayur-sayuran. Wa zaitun, buah zaitun, ya, pohon zaitun, ya, pohon zaitun, ya, zaitun, ibu kenal nggak zaitun? Udah makan belum zaitun? Suka nggak makan zaitun? Nggak enak, ya, berarti lidahnya beda. Ya. Kalau orang Arab buah zaitun tuh digado, kayak kita makan kacang goreng, digado sambil ngobrol makan zaitun. Ya, saya pulang juga bawa tuh buah zaitun, dikasih tamu nggak ada yang doyan. Ya. Buah zaitun bagus, padahal itu buah zaitun, ya, dia apa namanya mengandung minyak yang katanya apa lemaknya namanya istilahnya itu, ya, lemak non jenuh atau apa begitu, ya, apa lemak tak jenuh, ya, jadi lemaknya bagus, bu, ya, ya, makanya yang memang populer di kita itu minyaknya, minyak zaitun. Bagus, ibu, kalau mengkonsumsi minyak zaitun, ya. Kalau kita minyak zaitun buat diurut doang, ya. Dulu saya mertua ketika saya masih di Saudi sering mesen minyak zaitun. Buat apa, Mak? Buat ngurut, katanya. Ya, enggak apa-apa sih, bagus. Tapi bagusnya buat dikonsumsi. Kalau di Arab tuh minyak zaitun biasanya buat campuran salad, ya, kayak apa namanya? Ya, sayuran kayak lalap-lalaban itu dikasih minyak zaitun. Begitu salad, ya, minyak zaitun. Atau juga beberapa makanan yang lain, biasanya makanan yang dibakar segala macam dan seterusnya. Itu memang sangat bagus itu buah zaitun. Kemudian wa inabau wa zaituna wa nakhla. Apa nakhla, bu? Bukan kurma. Pohon kurma. Jadi memang untuk kurma ini unik. Dia nama pohonnya dan buahnya beda kalau dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau zaitun cukup syajaro zaitun, buah zait, pohon zaitun. Mangga syajaro mangga, begitu aja, pohon mangga. Tapi kalau kurma, nama pohon dan buahnya beda. Kalau pohon namanya nakhlun. Pakai kho, ya, nakhlun. Sebab kalau enggak pakai kho, pakai ha, namanya apa? Nakhlun. Dalam Al-Qur'an adalah surat An-Nahl. Apa artinya nahal? Kalau nahal itu lebah. Tapi kalau nahlun pakai kho itu pohon kurma. Jadi nahal itu pohon kurma. Kalau buahnya, kurmanya, apa bahasa Arabnya? Aduh, belum belajar bahasa Arab kayaknya nih. Buah kurma, masa gak tahu buah kurma? Ya, namanya tamrun, tamer, pakai ta, tam, tamer. Ya, itu buah kurma, begitu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan, setelah Allah turunkan hujan, jadikan bumi merekah, lalu biji-bijian tumbuh, maka mulailah tumbuh beberapa pohon, dari mulai pohon anggur, sayur mayur, pohon zaitun, pohon kurma. Wa hadaiqa ghulba.
dan kemudian akhirnya tumbuhlah hadaik. Hadaik jamak dari hadiqah. Apa hadiqah artinya? Kebun. Hadaik kebun-kebun. Ghulba, kebun-kebun yang lebat, ya, yang banyak. Kathiratul asjar, ya. Jadi dari mulai satu-satu-satu tumbuhlah kebun-kebun. Kalau di kita bukan kebun lagi, tumbuh hutan. Ya, hutan dengan daun, dengan pohon-pohon yang beraneka ragam, yang sangat lebat, ya, yang sangat lebat. Begitulah terjadi proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Nah, kemudian baru muncul apa? Wa faqihatau wa abba. Dari pohon-pohon tersebut, ya, muncullah, ya, berbuahlah buah-buahan yang banyak, ya, aneka ragam buah-buahan. Wa abba, ya, juga ada rerumputan-rerumputan, ya, yang juga berguna buat hewan ternak. Matar ahul baim wakila at-tibn, ya. Ada juga yang mengartikan itu adalah pohon gandum. Jadi memang ada beberapa penafsiran wa abba ini. Begitu. Ya. Baik. Nah, semua itu Allah atur, Allah ciptakan mata'allakum wali an'amikum. Semuanya Allah ciptakan, dari mulai Allah turunkan hujan, dari mulai Allah jadikan bumi mereka, dari mulai benih itu tumbuh, lalu jadi pohon, lalu menghasilkan buah. Apa? Mata'allakum wali an'amikum ay mut'atan au tamti'an kama taqaddama fi surati qabla. Artinya itu semua untuk kenikmatan, untuk kesenangan buat kalian, ya, sebagaimana juga telah disebutkan pada surat sebelumnya, surat An-Nazi'at. Lakum, untuk kalian, wali an'amikum, dan untuk ternak-ternak kalian, ya. Mata'allakum wali an'amikum. Jadi Allah berikan itu tumbuh-tumbuhan agar kita bisa mengambil manfaatnya, agar kita bisa mengambil hasilnya. Ini tentu juga di sisi lain mengandung pemahaman betapa murahnya Allah, kasih sayangnya Allah yang memberikan segala fasilitas kehidupan buat kita, dijadikan tanaman itu tumbuh dan kita bisa mengkonsumsi makanan dari tanaman tersebut. Jadi makanan yang kita makan itu semua tak lain merupakan bagian dari kemurahan Allah yang menyiapkan segala sesuatunya. Ya, bayangkan kalau hujan tidak turun, bayangkan kalau bumi itu keras, bayangkan kalau pohon tidak berbuah, maka kita tidak bisa mengkonsumsi apa-apa. Padahal soal makanan ini soal mendasar. Soal mendasar. Ya, sekarang ini orang pada apa namanya, banyak bergantung dengan perkara lain. Tapi sebenarnya dia bukan mendasar. Ya, sekarang kita banyak bergantung pada HP, seakan-akan gak bisa hidup tanpa HP. Padahal kalaupun suatu saat kita gak megang HP, mati gak kita? Gak mati. Ya, anak-anak sekarang apalagi kalau paket habis sudah teriak-teriak, paket habis. Ya, WiFi di rumah mati, udah. Ya, seakan-akan segala-galanya. Padahal itu gak segala-galanya. Ya. Tidak segala-galanya. Ya, tidak prinsip. Kalau makanan, nah itu prinsip, ya. Ya. Kalau makanan prinsip, sebab orang walaupun sekarang zaman online, zaman apa, ya gak bisa tetap makan lewat online. Makan tetap harus harus makan. Sekarang kerja bisa lewat online, ngaji bisa lewat online, segala macam. Tapi makan gak bisa makan online. Gambarnya lihat kita makan comot satu-satu, gak bisa. Itu sampai sekarang, walau zaman maju kayak gini, ya, orang tetap yang namanya makan gak bisa diganti. Makan digital lah atau apa. Duit udah boleh pakai tuh secara digital, duit. Kita udah banyak gak pegang duit. Ya, tinggal gesek-gesek aja. Udah bisa. Tapi makan gak bisa diganti itu secara digital. Ya. Sehebat apapun orang, dia tetap harus makan. Nah, makanya dikatakan ke depan ini tantangan terbesar adalah soal pangan. Ya. Yang menguasai pangan, dia yang menguasai dunia katanya. Ya, itu harus jadi bahan pertimbangan kalau suatu saat misalnya, ya, beberapa negara ditutup itu, ya, keran
impornya, tidak bisa mengimpor bahan makanan. Walaupun duit mereka banyak, minyak mereka banyak, ya kelabakan pasti. Ya, kelabakan. Ya. Kayak negara-negara kaya di Arab itu, ya, mereka nggak punya sawah. Ya, misalnya sulit ngirim beras ke sana, wah berat juga. Ya, gandum juga begitu, dan seterusnya. Maka kembali kepada ayat tadi, ya, afala falyanzuril insanu ila ta'ami. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan lagi tentang peristiwa hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah. Ya, apabila datang as-sakhah. Apa sakhah itu? Ya, sakhah dari segi makna adalah suara yang sangat keras yang memekakkan telinga. Ya, kalau kita apa istilah pengong gitu ya. Kalau dengar itu kuping kita sakit. Ya. Nah, ini yang dimaksud as-sakhah di sini an-nafkhatu tsaniyah. Tiupan sangkakala yang kedua. Jadi sudah kita jelaskan sebelumnya, dua kali tiupan sangkakala, yang pertama mematikan semua makhluk termasuk manusia. Maka 40 tahun kemudian ditiup lagi sangkakala, kemudian semua makhluk atau manusia semuanya dibangkitkan, ya. Maka kata Allah, fa idza ja'atis sakhah. Maka Allah gambarkan bagaimana yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saat itu yafirru. Yafirru apa? Lari. Farra yafirru, lari. Al mar'u, seseorang, min akhihi, dari saudaranya. Dari saudaranya, dari sahabatnya, dari temannya. Apa sekarang teman dekat itu istilahnya, Bu? Besti, dari bestinya. Di dunia enggak mau misah dia. Duduk aja maunya barengan mulu. Di sini ada enggak kalau ngaji duduknya barengan? Ya, biasanya ada tuh mama atau jamaah, saya maunya sama dia duduknya sampingan. Besti. Di akhirat enggak bisa lagi begitu. Ya, enggak bisa barengan. Begitu ya. Malah berlarian, menghindar. Ya, menghindar. Ya, bukan hanya dengan saudaranya, wa ummihi wa abi. Ya. Dengan ibunya, bapaknya yang selama ini sangat dekat, sangat sayang, sangat cinta, ya, tidak lagi bisa berbarengan, ya. Bahkan menghindar, ya. Bahkan menjauh. Wa sahibatihi wa bani. Ya. Wa sahibatihi, dan juga sahibah. Apa yang dimaksud sahibah di sini, Bu? Istri. Ya. Jadi ini memang Allah membahasakan istri itu sahibah. Apa sahibah artinya? Sahabat. Ya, ya, memang bagusnya suami istri itu ya semestinya ibarat sahabat yang sudah sangat dekat. Ya, ya tadi itu bestie tadi itu. Ya, yang pantas nyebut bestie itu suami sama istri, istri sama suami. Ya, cuma kadang-kadang suka terjadi kondisi ya pasangan itu lebih dekat kepada sahabatnya ketimbang pada suaminya, lebih dekat kepada sahabatnya ketimbang kepada istrinya. Allah gambarkan istri itu sahibah. Ya, teman hiduplah bahasa kita. Pendamping hidup yang selalu berjalan bersama, ya suka duka, ya lapang sempit, untung rugi dan seterusnya dengan segala ya dinamika dan romantika kehidupan. Wah, indahlah kalau hidup kayak gitu. Sama-sama dilalui, lagi senang dilalui, lagi susah sama-sama dilalui. Ya, karena ya pendamping hidup, teman hidup. Ya, sebegitulah mestinya kita membangun keluarga, ya. Susah ditanggung sama-sama, dibicarakan sama-sama, senang dirasakan sama-sama. Ya, jangan lagi senang sama-sama, lagi susah masing-masing dah kita lagi susah. Ya, mestinya enggak begitu. Lagi susah kita gimana? Saling menguatkan, ya. Saling menguatkan. Wa sahibatihi, maksudnya istrinya, ya, tadi teman hidupnya. Wa banihi, dan anak-anaknya. Ya, dan anak-anaknya. Ya, ini gambaran nanti di hari kiamat seperti itu. Ya.
Ada riwayat dalam beberapa kitab tafsir sampai digambarkan seorang ayah, seorang suami datang kepada istrinya, ketemu. Ya, kamu waktu di dunia bagaimana melihat aku? Aku ini apakah orang baik atau tidak? Apakah aku ini baik kepadamu atau tidak? Kata sang istri, ya, kamu tuh orang yang tidak ada keburukan sama sekali. Ya. Kamu tuh aku nilai orang yang sangat baik. Ya. Maka kata sang suami apa? Kalau begitu bagilah sedikit amal solehmu kepadaku. Aku takut menghadapi hari ini dengan amalku yang ada, takut kurang. Ya. Apa jawab istrimu? Ya. Sebenarnya ini gampang bagi saya untuk memberikan. Tapi saya juga merasakan hal yang sama. Saya juga takut dengan amal saya. Nanti kalau saya bagi, kamu selamat, saya enggak selamat. Sampai begitu gambarannya. Dengan anak juga begitu. Ya, sang bapak datang pada anaknya, gimana menurut kamu aku selama ini di dunia? Oh, engkau adalah bapak yang baik, yang sangat luar biasa. Kalau gitu bagilah amal sedikit, amalmu sedikit buatku. Jawab juga begitu juga. Ya, bisa saja saya berikan, cuma saya juga takut ya kalau saya berikan saya kurang. Ya. Ya, begitulah gambaran di hari kiamat nanti. Ya, di mana setiap orang bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Enggak bisa lagi dia mengandalkan bahkan keluarga terdekatnya, apalagi orang lain. Baik, kemudian bahkan Allah jelaskan li kulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni, ya. Halun yushgilhu an sya'ni ghairihi ay istaghalla kullu wahidin bi nafsihi. Jadi setiap orang ketika itu, ya, pada hari itu sya'nu yughni, memiliki urusannya masing-masing. Apa maksudnya memiliki urusan masing-masing? Semuanya sibuk dengan urusan dirinya, dengan nasib dirinya. Ya, jadi semuanya sibuk dengan masing-masing. Ya, enggak ada yang mikirin orang lain gimana, gimana istri saya, gimana anak saya, enggak. Tapi gimana saya? Udah, di akhirat nanti udah enggak ada tuh yang namanya hubungan atasan bawahan, suami istri, ibu anak tuh enggak ada. Semuanya sibuk masing-masing. Ya, dan ini juga ayat ini turun kenapa? Ya. Ayat ini turun ketika Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa nanti kalian, ya, yub'atsuna kufatan uratan ghurlan. Kalian ini nanti akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Kufat, telanjang. Maksudnya apa? Nyeker. Enggak pakai sendal. Uratan, telanjang, enggak pakai baju, ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan. Ya, maaf ya, polos begitu. Ya, namanya para sahabat juga manusia. Mikirnya mungkin seperti kita. Ntar kadang ngelirik ya Rasul. Rasulullah ya Rasul, nanti orang pada saling ngelihat satu sama lain. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini. Udah enggak kesempat kepikiran. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Udah enggak sempat, udah enggak kepikiran soal itu. Di dunia memang kayak gitu modelnya. Sedikit ada yang cakap langsung meleng. Ya, di akhirat tidak bisa. Itu menggambarkan, ya, betapa mencekamnya, betapa menakutkannya situasi di hari kiamat, ya. Tapi bagi orang yang beriman sekali lagi, hal itu ya bukan sesuatu yang tanpa harapan. Ya, kalau dia membawa amal yang baik, ibadah yang baik, maka akan memberikan harapan yang baik. Makanya kemudian Allah jelaskan, ya, di akhirat nanti ada dua, ya, profil, ada dua gambaran manusia. Pertama apa? Wujuhu yauma idzim musfirah. Ya, di hari itu ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri, ceria. Dhahikatun mustabsyirah. Dia tertawa bergembira. Siapa? Farhatun wahum al-mu'minu. Orang-orang mukmin yang membawa amal yang banyak, ya, dan kemudian dihisab dan lain sebagainya hingga melewati sirat dan dia lulus, maka di sana akan tampak, ya, kebahagiaan dan kesenangan hakiki. Mereka cerah mukanya, tertawa, ya, riang, ya, dengan amal soleh yang mereka bawa. Tapi kebalikannya, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada juga wajah-wajah, ya, 'alaiha ghabarah, yang
di atasnya ya, yang di mukanya itu ya penuh debu. Ya bisa jadi orang kalau di dunia saja ya, ini tentu bukannya buruk ya. Kadang seperti pegawai bangunan apa begitu ya, karena kerja ya di tempat bangunan ya, sehingga mukanya apa kusam begitu ya. Ya tentu itu bukannya buruk, itu bagus malah. Tapi yang buruk itu kalau di akhirat mukanya berdebu. Tarhaquha qatarah. Udah mukanya gelap, lingkungannya ya juga gelap. Ya, suasana sekelilingnya itu gelap karena ya tadi banyak debu, banyak apa ya. Jadi udah lengkap lah ya, udah mukanya gelap, lingkungannya pun gelap. Ya. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Ya mereka adalah orang-orang kafir, ya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah gitu fajarah. Ya, fujur, ya menentang Allah. Ya, sengaja begitu saja mereka melanggar ajaran Allah, ya. Mereka dengan bangga, dengan sukacita, bahkan dengan memperlihatkan segala kemunkarannya, kemaksiatannya, penentangannya terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Ibu-ibu sekalian, surat ini memang diakhiri dengan lagi-lagi perenungan ya muhasabah kita tentang kedatangan hari kiamat yang tentu saja semua itu sangat ditentukan pada bagaimana kita mengisi kehidupan di dunia sekarang ini. Sebelum terlambat, ya tentu yang paling penting adalah bagaimana kita membawa bekal sebanyak-banyaknya di dunia untuk kebaikan, kesenangan, ya kegembiraan di akhirat. Maka ada sebuah ungkapan, yang menang atau yang beruntung siapa? Apakah yang ketawa duluan atau ketawa belakangan? Ya, yang untung adalah yang tertawa belakangan. Meskipun kita juga bukan berarti mau sedih duluan, ya. Yang penting adalah kita di akhirnya tertawa. Ya, syukur-syukur kalau dari awal tertawa. Ya, dan itu tidak salah. Ya, kita di dunia pengen senang enggak apa-apa. Ya, kita di dunia pengen bisa tersenyum, tertawa, tidak masalah. Tapi yang penting di akhirnya, itu yang penting. Ya, kalau cuma sekedar senang, senyum, gembira, tertawa, terbahak-bahak di dunia, tapi tadi nanti nangis terseduh-seduh, apalagi berteriak-teriak, ya, ya itu tentu tidak kita harapkan. Ya, maka yang baik, yang menang, yang sukses adalah orang yang tertawa di kemudian hari. Maka banyak ya, di dunia pun sudah sering kita lihat ya, betapa orang yang di mudanya, di masa dininya, dia menderita, dia berjuang sungguh-sungguh ya, dengan derai air mata, dengan keringat dan seterusnya. Di akhir kehidupannya, di masa tuanya, dia tersenyum. Ya, dia melihat hasil dari jerih payahnya, berbagai kebaikan. Itu baru di dunia. Kita yang kita harapkan bukan cuma di dunia, di akhirat juga begitu. Ya, sebab kalau di dunia, katakanlah orang belum mendapatkan hasil, ya setidaknya itu cuma sebentar. Ya, di akhirat itu yang sangat menentukan. Ya, kalau dia gembira, maka gembira selamanya. Kalau dia sedih, maka sedih selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, demikian pelajaran kita tafsir dari surat Abasa. Alhamdulillah dapat kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, Ibu sekalian, kalau tidak ada, kita selesaikan pengajian kita. Kita baca dulu khatmul Quran. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna dhurriyyatan salihah. Allahumma arzuqna dhurriyyatan salihah. Allahumma arzuqna dhurriyyatan salihah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuha minha ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.